Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali di channel YouTube Tukang Las Emperan, channel dari pemula, sama-sama belajar di kehidupan sehari-hari sesuai apa yang saya alami. Oke, Sobat Kreatif yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah mendukung channel Tukang Las Emperan sampai saat ini. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam segala hal, dimudahkan segala usahanya, dan diberi rezeki yang lancar. Untuk pengunjung baru, saya ucapkan terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube Tukang Las Emperan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, Sobat Kreatif, langsung saja kali ini saya akan memberikan salah satu video terbaru dari saya, yaitu mengenai spandek, atap spandek atau galvalum untuk atap. Ini sudah ada di depan saya. Ini Sobat Kreatif, ini sudah dari pembelian baru, umurnya hampir sudah 4 tahunan ya Sobat Kreatif ya. Seperti ini keadaannya. Ini adalah galvanis yang mempunyai kualitas yang bagus. Dia mempunyai merek. Jadi kalau yang kemarin saya di upload di video saya yang ada di rumah itu tanpa merek, jadi banyak karatan. Oke, langsung saja di review Sobat Kreatif. Ini untuk bekas potongannya. Nah, untuk bekas potongan yang di sini ini juga tidak berkarat ya Sobat Kreatif ya. Sama sekali tidak berkarat. Nah, itulah kegunaannya barang yang bagus dan bermerek ya Sobat Kreatif ya. Jadi jangan asal-asalan untuk saran dari saya itu. Ada merek, ada barang bagus, pasti harganya juga agak lebih mahal dikit daripada yang murahan. Seperti itu. Ini posisinya terbalik Sobat Kreatif ya. Posisinya terbalik ini. Nah, harusnya yang di, nah ini atasnya Sobat Kreatif ya. Nah, kita buka, kita balik ya yang, nah sama sekali tidak ada karatnya Sobat Kreatif. Masih mulus ini, cuman warnanya agak kusam ya pasalnya posisinya di atas. Nah, seperti ini Sobat Kreatif ya, untuk pemilihan apa itu galvalum atau spandek atap yang bagus menurut saya adalah yang mempunyai, dia pertama dia mempunyai merek atau yang kadar singkalumnya tinggi. Oke, nah seperti ini. Ini mereknya kalau nggak salah, ini mereknya Kencana ini. Bagatip. Nah, ini ada tulisannya ini. Terbalik ya. Tulisannya terbalik ini. Kencana ini. Nah, seperti ini ya Sobat Kreatif ya. Semoga bisa dipahami dan bisa menjadikan pertimbangan sebelum membeli atap ya. Jadi jangan karena murah kita tergiur harga murah, tapi kualitasnya nggak ada. Lebih baik menggunakan harga lebih tinggi tapi dia punya merek dan kualitasnya sudah teruji, seperti yang ada di depan saya ini. Oke, terima kasih review dari saya untuk masalah spandek galvalum. Sampai di sini dulu video dari saya. Jangan pernah mengeluh, jangan malu bertanya, selalu semangat belajar, dan salam Tukang Las Emperan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.